Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang semuanya di seluruh Indonesia. Salam dari Gokart Medan. Malam ini, kebetulan ini malam, saya akan menjelaskan beberapa spat atau part komponen yang pesanan teman kita yang ada di Riau. Jadi beliau memesan roda tipe ring 8, tetapi kali ini beliau memesannya yang tipe lebar di belakangnya. Jadi yang ini yang tipe lebar, yang ini yang untuk di belakang, kemudian yang ini untuk depan. Jadi ini ada perbedaannya, bisa dilihat lebar yang depan sama yang ini belakang, ini depannya ya. Oke, kemudian saya tunjukkan dulu beberapa partnya. Kemudian kelengkapan lain itu ada segitiga, ini kebetulan belum saya cat karena cuaca juga tidak mendukung untuk pengecatan. Kalau kita cat nanti hasilnya jelek ya. Kemudian untuk yang di belakang itu masih dengan model yang lama, tapi ini versi yang kedua karena langsung dari tromol untuk as. Kemudian ini bukan pelak, yang ini bukan cakramnya. Bukan cakram, di sini ada lahar untuk briket cakram, dan yang ini adalah briket cakramnya. Ini bentuknya udah kita perbaharui juga ya, seperti ini. Kalau sebelumnya sih agak panjang, ada ikatan baut di bawah, tapi ini kita nggak pakai baut di bawah lagi. Kemudian ada piringan cakram, ada piringan cakram yang tipe 22081, merek 81 ya, tipe 81. Kemudian ada tiga ya, berarti ada tiga karena di depan ini ada tiga, karena di depan beliau meminta dibuatin sistem yang double disc, jadi cakramnya kiri kanan. Ini pesanan yang ke-6, tak ke-7, tak ke-6, saya kurang ingat. Tapi di Indonesia ini udah ada, inilah mungkin yang saya sebutin, kalau nggak 6-7, yang udah pesan model seperti ini. Jadi untuk model yang cakram double disc kemarin yang terakhir itu punya Om Oan yang ada di Oyan ya, Om Oyan yang ada di ND Flores, beliau juga memesan seperti ini, tapi beliau lengkap memesannya dengan shock di depan. Jadi beliau kirimkan shock pada saya, kemudian saya setting untuk dijadikan double di seperti ini. Kalau untuk kelengkapan yang lain ada juga ada kaliper rim, ini yang di belakang. Jadi untuk kelengkapan lain itu ada baut, lahar, itu udah lengkap semuanya. Kemudian ini saya tunjukkan dulu, kita tunjukkan ya. Tunjukkan dulu. Ini kelengkapannya ada ini. Kemudian ini tromol ini yang depan, ini roda depan, ini roda belakang lengkap dengan ban pelak. Kemudian ini segitiganya. Sekarang kita akan memasang ya. Sekarang saya akan memasang nanti biar nampak tampilannya seperti apa. Setelah kita pasang, mari disimak jangan kemana-mana. Jadi jangan lupa di subscribe ya channel kita. Oke, sekarang saya akan memasangnya. Ini yang belakang, kita pasang.